Suhu minus 11 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat puluhan pelari ini. Fresh Start 5K menjadi salah satu ajang olahraga favorit di awal tahun. We've been doing this race for 4 years now. This is my second time running it. First time ever at Anacostia Park. Awesome way to highlight DC. And so much fun out there. Temperatur dan angin sangat tidak bersahabat, sehingga peserta dibekali penghangat untuk menghindari hipotermia. Petensi ini kantung yang isinya hangat banget itu buat dipakai di tangan. Jadi tangan ini panas ya. Kawasan Anacostia Park, wilayah dengan angka kriminal tertinggi di Washington DC dan 90% penduduknya warga kulit hitam, dipilih menjadi lokasi tahun ini. Pemerintah setempat berharap acara ini bisa mentransformasi citra kawasan tersebut. Well, you can see this is one of DC's great parks, the historic Anacostia Park. We have spent many years cleaning up our river, but also activating this park so that thousands of Washingtonians can enjoy it. Upaya pemerintah mengembangkan kawasan ini perlahan-lahan membuahkan hasil. Pada 2005, belasan organisasi sosial mulai masuk kawasan ini guna memberdayakan warga. Disambung jaringan supermarket besar 2 tahun setelahnya. Perubahan ini dirasakan oleh Steve, warga Washington yang telah lama tidak ke kawasan ini. Oh, I love it over here. The paths here are great. There's a lot of new stuff coming into Anacostia. It looks really good. It's a great place to be. Dari Anacostia, Washington DC, Rio Tuasikal, Alam Burhanan dan Irfan Ihsan, VOA. All right.